bukan buat dia nurut sama kita, tetapi untuk mengendalikan saja. Jadi tarik ulur, jangan otot juga kita narik, tetapi jangan juga terlalu nurutin dia, sekedar untuk mengendalikan ini. Kalau terlalu kenceng dia yang kesel malah, tapi cendol banget dia tak malah bebas berekspresi. Ya, sebaiknya sebelum di squishy, sebelum dibangun ini rada ya, jangan tiang baru. Seringkali saya lihat orang patok, baru dipatok, digembung.